Halo teman-teman, hari ini aku mau main 3D Cake Maker. Oke, aku mau buat apa ya, kayak ini ya. Kali ini aku mau menu ini apa sih nih? Kita tengok dulu ya. Wow, ada cake 3D for the contest. Yuk kita ikut kontes aja dulu, birthday cake. Oke, kali ini aku mau buat kue cake birthday rasa strawberry. Pertama, kita kupas strawberry-nya dulu, teman-teman. Panaskan dulu mentega-nya. Sampai merata. Oke, selesai. Kemudian kita tuangkan strawberry-nya. Kita telur. Tuangkan mentega cair yang kita siapkan tadi. Ayak tepung terigu. Kemudian kita mixer. Kocok-kocok sampai mengembang. Capek teman-teman, semangat. Dikocok-kocok. Kemudian tuang adonan di loyang. Siap dipanggang. Sekitar 15 menit, suhunya kira-kira 80 derajat. Hah? Oke, selesai. Sudah masak. Yeay. Kemudian kita oles. Yang mana ya? Sampai merata ya teman-teman. Cukup kita sudah rata. Oke, sudah rata. Kemudian kita mau taruh ganti enggak teman-teman, cantik ya. Oke, next saja. Kemudian kita lemari. Ah, kurang cocok kayaknya warnanya gimana. Ya, kuningnya bol, hijaunya juga bol. Jadi seperti aja. Ini aku ganti dulu ya, jadi warna ini. Kurang bagus. Yang mana ya?
Nggak usah pakai ini aja. Kayak gini aja, teman-teman. Kemudian aku mau taruh foto. Ini aja. Bagus kok, teman-teman. Atau aku mau taruh kucing. Atau kakek. Ataupun yaudah deh, aku mau taruh gambar kucing aja. Menurut kalian bagus enggak? Bagus ya, cocok ya. Oke, next. Kemudian aku mau taruh lilin. No, kurang bagus. Atau bunga. No. Ataupun coklat. No. Jadi deh, aku mau taruh sini aja. Gitu aja. Kemudian aku mau taruh kelilingnya lagi. Mana ya? Aku taruh kelilingnya lagi. Kan kita taruh lagi di sini, kan? Oke, selesai. Oke, sekarang kita ikut kontesnya ya. Please vote your favorite cake. Aku suka yang cupcake katanya. Suka yang cake. Wow. Cupcake kiri atau kanan ya? Yang kiri aja deh. Oh, kiri atau kanan? Kiri atau kanan? Kanan. Terus kiri atau kanan? Kiri atau kiri? Pasti kanan. Iya. Nice try. Oke, teman-teman. Aku tidak
kado apa ya isinya. Jadi ya teman-teman videonya. See you next time.